Allah. Aku bisa ngomong kemis. Itu sih ini masalahnya. Orang mani ngomong, apa sih, coba sih. Kan aku ngomong dulu. Iya, aku bisa ngomong bawa kemis. Biasanya kalau orang lagi mau minjem uang tuh ya, manis banget deh kelakuannya. Udah kayak anak kucing ngegemesin. Tapi giliran ditagi, galaknya bukan main. Udah kayak beruang gak makan seminggu. Bahkan gak jarang kelakuan yang ngutang tuh aneh-aneh dan tiba-tiba jadi kena penyakit lupa ingatan gitu kalau lagi ditagi. Nah, berikut kumpulan video penagih hutang yang bukannya bawa uang pulang malah dapat perlakuan aneh dari orang-orang yang ditagih utang nih. Langsung simak videonya aja ya. Marah-marah ditagih utang. Paling pusing deh kalau udah berurusan sama emak-emak. Karena emak-emak tuh selalu benar pokoknya. Apalagi nagih utang sama emak-emak. Preman juga dilawan, gak ada takut-takutnya. Enggak tahu kebis ya, aku kemarin tak manjir tunggu. Iya, gak imam. Gak bisa sampai hari Sabtu. Itu untungnya hari kejang udah dua. Lu maksudnya gua bayar? Nenek gua harus bayar? Lu maksudnya kayak mau pinjam segala macam tak menek lu? Ngajak ibu? Lu? Iya. Pede yang? Gak menek lu anak gede kemarin? Ya ibu bayar utang. Gak kempet lu lama-lama lu? Gue masih kecil lagi mau tuh kayak begini loh. Ya gue juga udah tua kayak gitu. Udah gue bilang yang penting gue gak melarikan diri. Gak bayar. Ya? Paham? Gak melarikan diri gak bayar sama aja. Makanya lu songong banget. Itu yang songong. Lu! Gak. Itu sama lu. Lu pikir gue juga takut sama lu. Konyol banget. Lu lagi baik-baik begitu. Kalau gak bayar gak usah songong. Gak usah ini baca tuh lu. Gak usah bayar. Songong. Bandit lu. Ajar! Ya baru utang, baru terima bayar utangnya. Sembunyi kalau ditagi. Sembunyi kalau mau ditagi orang, kurang ajar. Sembunyi kalau mau ditagi. Langsung buka pintu Mana itu kamu, Kau yang baru utang, kau yang lari. Tidak lari ya. Langsung buka pintu. Orang bodoh lagi orang bodoh dalam sembunyi. Tidak mau ditagi. Saya pukul. Saya lapor polisi kalau pukul. Siapa? Pukul kok. Ayo. Ini orang ini orang mana? Ayo, saya melapor. Ayo, ayo ke sana kita lapor polisi. Ayo. Buka foto, Apa? Orang bodoh. Orang bodoh ini. Buka lemu. Bukan aku pukul. Buka lemu. Ini orang bodoh. Lagi hajatan ditagih hutang. Gak cuma dari yang ngutang aja nih yang aneh-aneh. Kejadian berikut justru si penagih hutang yang gak biasa cara nagihnya. Lagi di acara hajatan, bisa-bisanya si penagih hutang menagih nih hutangnya. Bahkan sampai pengantin yang di atas panggung pun juga gak luput untuk ditagih hutang. Dilujang ya Dewinya. Kumaha atuh da itu si Kang bareng Dewi diajak ke swimming teh. Wah. Urusan anak ya teh. Ya.
Nonton tidak terserah. Mau enggak, iya tuh kan sama si iya cuma iya nya. Jadi dilanjut atau kemana gitu. Kayak tadi obrol kerana tetehnya diputar. Di antas bisa nih kan ya? Gaya elit ekonomis sulit. Ngumpet ditagih hutang. Main tak umpet sih seru ya buat anak kecil. Tapi kalau yang ini main tak umpet karena ditagih hutang. Dan lucunya udah capek-capek ngumpet biar gak ditagih utang, malah ketahuan sama yang nagih. Guys, cari nasabahku guys. Nih. Oke, mana nasabah? Oke guys, nasabahnya hilang guys. Entah kemana nasabahnya guys. Cilut. Bu. Rap. Ba. Ada melap baru-baru nama. Ya apa namanya bu? Mas, boleh duit aku nih. Tak lapor ke kantor yang sisa ya? Ini cuman aku cik di duit orang main kompul tak aku titip sih tapi naik duit iya mas yang kenai iya menirak bahaya menirak sadur yang main ngomong iya jadi ini api gue ngomongnya menirak bahaya gak isi lagi ini lah men gak isi mak makan ya bu. 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 Apa? Angsurannya. Engkau. Kau sore balik aku. Syukur ya. Syukur lah. Kau sore tak nengah belum beli utang angsa. Kau sore ya ketuk sih. Syukur baik lah. Orang orang kau sore balik tak nengah. Tante ini lah. Kau angsur. Nagih hutang ke kuburan. Nagih hutang sama orang yang masih hidup sih biasa ya. Tapi beda nih sama video yang satu ini. Terlihat tukang tagih utang kayaknya udah pusing gimana caranya nagih utang. Karena lihat aja sendiri, yang ditagih udah beda alam. Assalamualaikum. Ya bu, ada nagih biasa. Terus nunggak ya 2 minggu. Duh. Bukannya saya nggak sopan ya nagih kesini, tapi gimana saya juga bingung nih bu. Keluarga ibu kagak ada yang mau tanggung jawab. Nah gimana guys, cukup menghibur bukan videonya? Kalau kalian suka, jangan lupa like, comment, dan share videonya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.